kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam. 1,8 miliar umat Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup mereka yang mengatur segala hal baik ibadah, akhlak, sosial, dan politik. Sedemikian rupa Al-Qur'an telah melekat dalam kehidupan mereka sehingga setiap hari umat Islam membacanya dan banyak juga yang menghafalkannya. Tetapi bagaimana jadinya kitab yang menjadi pedoman utama yang sangat mereka cintai itu kemudian dibakar. Rasmus Paludan, seorang politikus dan pengacara Denmark, baru-baru ini memicu pembakaran Al-Quran di Malmo oleh para pendukungnya di Swedia. Rasmus Paludan dengan partai sayap kanan Stamkurs terkenal memiliki agenda anti-Islam. Agendanya tersebut kemudian mendapat sambutan sampai ke Swedia dan Norwegia. Puncaknya adalah terjadinya kerusuhan hebat di kota Malmo, Swedia. Ketika masa pendukungnya melakukan demonstrasi dan membakar Al-Quran sebagai bentuk protes karena pemerintah Swedia memblokir kedatangan Paludan yang akan melakukan orasi di kota Malmo. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap tindakan hasutan dan pembakaran Al-Qur'an ini? Tindakan pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh penentang Islam yang dilakukan di Swedia, di Norwegia, Denmark adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Sebagai muslim tentu kita menyesalkan hal tersebut, kita marah, kita sedih akan tindakan tersebut. Tetapi hal yang harus menjadi perhatian kita bahwa satu tindakan provokasi baik itu berupa pembakaran kitab suci, kemudian karikatur nabi ataupun video untuk menjelekkan atau memperolok agama-agama yang lain, itu adalah suatu hal yang salah. Tidak ada agama lain yang mengajarkan hal demikian. Jadi bukan hanya Al-Quran, bukan hanya ketika orang menghina kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang yang memburukkan atau memperolok agama lain dengan berbagai bentuk, maka itu adalah satu tindakan yang patut kita kecam bersama. Tindakan Rasmus Paludan bukanlah kali pertama. Pada bulan Juli 2010, Terry John, seorang pendeta Kristen di Florida, mengumumkan bahwa ia akan membakar 200 Al-Qur'an pada peringatan 10 tahun serangan 11 September. Tindakannya itu memicu kemarahan internasional dan para pemimpin dunia meminta untuk membatalkan aksinya tersebut. Kemudian, ancaman Jones itu memicu protes di Timur Tengah dan Asia yang mengakibatkan sedikitnya 20 orang tewas. Allah taala di dalam surah Al-An'am ayat 109 mengajarkan kepada kita satu ajaran yang sangat bagus yaitu janganlah kalian mencaci atau memaki apa yang mereka sembah selain Allah. Maka mereka akan memaki Allah taala karena rasa permusuhan tanpa ilmu. Nah, di dalam ayat ini diajarkan kepada kita bahwa satu makian atau satu cacian yang ditujukan kepada kita tidak usah kita balik caci maki karena hal tersebut akan membawa kepada makian yang lain dan terus akan membentuk satu lingkaran yang tidak berkesudahan. Jadi, apa yang dapat kita lakukan adalah stop caci maki, stop penghinaan dengan cara tidak mencaci maki. Karena jika kita melakukan caci makian tersebut, sama saja kita melakukan tindakan yang serupa dengan mereka. Penghinaan kepada Islam, baik itu pembakaran Al-Qur'an, kartun nabi dan lain-lain sudah sering terjadi. Banyak reaksi elegan yang telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Tetapi, tidak sedikit sebagian umat Islam yang tersulut emosi. tahun 2015, dua orang bersaudara, Cherif Kochi dan Said Kochi, menyerbu kantor redaksi Charlie Hebb dan menewaskan 17 orang sebagai tindakan balasan terhadap penghinaan kepada Rasulullah dan setelah itu menggema slogan Jesus Charlie sebagai bentuk dukungan kepada Charlie Hebb dan semakin memperburuk nama Islam. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, setidaknya ada tiga hal yang dapat kita lakukan, bagaimana cara kita bersikap dengan elegan. Pertama adalah jangan membalas tindakan mereka dengan caci makian atau hinaan yang sama. Apalagi tindakan tersebut berupa kekerasan ataupun e, demonstrasi di jalanan atau melakukan ekstremisme. Hal itu akan membuat keadaan semakin runyam. Yang kedua, tampilkanlah ajaran Al-Quran itu di dalam diri kita. Jadi ajaran keindahan Islam, baik berupa ajaran kasih sayang, ajaran kebaikan, ajaran toleransi, ajaran rukun kepada tetangga, maka jadikanlah itu sebagai bagian hidup kita. Sehingga tidak ada celah bagi orang lain, bagi non-muslim untuk mengkritik kita atau memburuk-burukan kita. Kemudian, yang ketiga, cara yang dapat kita lakukan adalah berjihadlah dengan Al-Quran. Jihad dalam hal ini adalah kita sebarkan Al-Quran seluas-luasnya, karena kita ketahui bahwa di Swedia, kemudian di negara-negara Eropa pada umumnya, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui tentang Islam. Mereka tidak mengetahui tentang makna hakikat jihad yang mereka selalu kritik terhadap Islam. Maka penjelasan itulah yang harus kita sampaikan. Bahwa Islam bukanlah agama teroris, Islam tidak mengajarkan ekstremisme, tetapi Islam mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih sayang, dan berbuat baik kepada sesama. Para pelaku pembakaran Al-Quran dan pendukungnya, mereka umumnya berdahli bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kebebasan berbicara yang tidak dapat dibatasi, sekalipun dilandasi kebenaran atau bahkan kebohongan, dan menguatkan stereotip yang berbahaya. Tidak ada yang salah dengan perdebatan intelektual ataupun teologis. Kita bisa berdebat, kita bisa mengomentari orang lain, tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara hikmah dan cara yang wajar. Dan harus kita ketahui bersama bahwa apa yang dilakukan oleh misalnya seperti Rasmus Polidan itu bukan free speech, bukan kebebasan berbicara, tetapi itu adalah hate speech, yaitu ujaran kebencian. Kemudian jika berbicara tentang kebebasan berbicara, para filsuf barat sekitar abad 18 sampai 19 mereka mengagungkan kebebasan berbicara itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran jadi tujuan mereka yang utama itu adalah untuk mendapatkan kebenaran metode untuk mendapatkannya adalah dengan kebebasan berbicara tetapi sekarang terbalik mereka lebih mengutamakan metode atau caranya kemudian Mengorbankan kebenaran itu sendiri, jadi kalau ada kebebasan berbicara, kemudian kebebasan berbicara itu kemudian merugikan orang lain, melakukan satu kerusuhan di dalam masyarakat itu tidak benar. Jadi, kebebasan berbicara tentu ada batas, tentu kebebasan berbicara harus diimbangi dengan nilai-nilai kebaikan di dalam masyarakat. Barulah kebebasan berbicara itu akan mendatangkan kebaikan. Kemudian, yang menjadi dalih lain yang dilakukan oleh mereka terhadap pembakaran Al-Quran tersebut adalah, bukankah yang kami utarakan ini adalah fakta sebenarnya dari Islam, bahwa Islam itu mengajarkan ekstremisme dan terorisme? Tetapi kita bisa menjawab bahwa... Justru fakta dari Islam itu adalah Islam yang damai, Islam yang mengajarkan kebaikan, Islam yang mengajarkan kerukunan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Kalaupun mereka mendasarkan ada sebagian umat Islam yang melakukan tindakan terorisme ataupun kekerasan, itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh oknum umat Islam. Jadi, tindakan segelintir orang. Tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa seluruh umat Islam, bahwa seluruh ajaran Al-Qur'an itu mengajarkan kekerasan atau terorisme. Kemudian, Rasmus Paludan, dalam salah satu statementnya, mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk memberikan gambaran kepada orang-orang, kepada seluruh dunia. Katanya, umat Islam ini damai. Katanya, umat Islam ini adalah orang yang rukun. Tetapi adil, kan? Kalau kami berusaha untuk membakar Al-Qur'an, kami membuktikan apakah mereka itu benar. Jadi, ketika kami membakar Al-Qur'an, apakah mereka akan tetap menjadi seorang Muslim yang damai atau mereka akan marah? Kemudian, statement lain yang dikatakan oleh Rasmus Paludan dengan nada menantang dalam salah satu video dia coba tunjukkan satu saja negara non muslim yang merasa aman dan tentram dengan kehadiran umat islam maka saya jawab tidak ada setiap negara yang kedatangan umat islam maka negara tersebut akan menjalin negara yang sial uzubillah min zalik jadi tugas kitalah untuk membuktikan dan menunjukkan kepada orang lain bahwa berdasarkan ajaran Al-Quran, berdasarkan dari ajaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, bahwa kita memang Muslim yang damai, Muslim yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa menjadi maslahat bagi seluruh umat manusia. Al-Muslimu Mansalim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah yang membuat orang lain selamat dari lidahnya, atau dari mulutnya, maupun dari tangannya. Jamalu Husaini, Jamalu Husaini, Quran.